Assalamualaikum. Halo Sobat Perikanan. Salam sehat selalu dari kami, Program Studi Akuakultur atau Perikanan Universitas Muhammadiyah Palembang. Kali ini kami akan memperkenalkan dunia akuakultur atau yang sering disebut budidaya perikanan atau budidaya perairan. Akuakultur adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang sains, teknologi, dan manajemen perikanan budidaya yang mencakup ikan, tumbuhan air, dan organisme hewan akuatik lainnya. Ilmu-ilmu yang diperlukan untuk menguasai akuakultur diantaranya adalah lingkungan akuakultur reproduksi dan genetika organisme akuatik, nutrisi ikan, kesehatan organisme akuatik, teknik produksi, dan manajemen akuakultur. Kami, Prodi Akuakultur, telah memulai pendidikan formal S1 Akuakultur dari tahun 1992 dengan akreditasi B. Berpengalaman dalam memberikan ilmu akuakultur dengan sarana-prasarana yang mumpuni, diantaranya adalah lab basah, lab biologi, lab hatchery, dan lab lingkungan. Agar mahasiswa kami makin mahir di bidang akuakultur, maka mahasiswa akan diikutkan praktikum, program magang di industri akuakultur terapan, dan program field. Ilmuwan akuakultur digunakan untuk memproduksi ikan dari hasil budidaya, sehingga tidak heran alumni yang banyak menjadi ahli budidaya ikan, entrepreneur, kerja BUMN atau swasta, PNS, NGO, dan pemerintah. Ayo bergabung bersama kami di Prodi Akuakultur Universitas Muhammadiyah Palembang agar menjadi SDM ahli budidaya ikan yang mampu berwirausaha serta profesional.